10 rekomendasi drama romcom Korea yang bikin ngakak terus-menerus, cocok temani waktu luangmu. Saat menonton drama Korea komedi romantis, penonton bisa dibikin ngakak sekaligus baper oleh jalan ceritanya seru. Belum lagi, pesona para aktor dan aktris yang berperan jadi sepasang kekasih tak pernah gagal. Pertama, Jinx at First. Drama romcom pertama ada Jinx at First. Drama ini mengisahkan seorang Lee Soo-bi yang memiliki kemampuan membaca masa depan seseorang. Setelah dikurung karena kemampuannya, Soo-bi akhirnya bertemu dengan Gong Soo-gwang, seorang yang pernah ia temui di masa lalu. Kedua, Cafe Minamdang. Selanjutnya ada Cafe Minamdang, sebuah drama yang menyatukan genre komedi dengan misteri. Mengisahkan sebuah kafe bernama Minamdang yang dikelola oleh seorang penipu yang berpura-pura sebagai seorang dukun, namun identitas aslinya adalah seorang detektif. Ketiga, One Dollar Lawyer. Kemudian ada One Dollar Lawyer yang mengisahkan seorang pengacara nyentrik yang hanya dibayar $1 meski dulunya adalah seorang jaksa. Ia memiliki karakter sebagai seorang pengacara yang suka mengomel. Keempat, 2125. Kemudian ada 2125 yang mengisahkan kisah cinta seorang atlet anggar dengan seniornya di sekolahnya. Kisah cinta ini dimulai dari insiden kecil yang membuat mereka akrab sebagai teman curhat, namun setelahnya saling mencintai. Kelima, Crazy Love. Kemudian ada Crazy Love yang mengisahkan kisah cinta seorang sekretaris kepada atasannya. Kisah cinta ini sangat lucu karena ia sengaja membalas dendam kepada bosnya setelah diketahui mengidap penyakit kronis. Keenam, Shooting Star. Selanjutnya ada Shooting Stars, sebuah drama yang mengisahkan kehidupan seorang aktor dan agensinya. Kisah ini dihiasi oleh kisah komedi romansa antara seorang aktor dengan salah satu pegawainya. Kemudian ada Business Proposal yang mengisahkan kisah cinta seorang bawahan dengan CEO kantornya. Kisah ini diawali dengan perjanjian kontrak antar mereka, namun diakhiri dengan kisah cinta yang tulus. Kedelapan, Dali and the Khaki Prince. Kemudian ada Dali and the Khaki Prince, kisah cinta antar seorang penikmat seni dengan seseorang yang tidak memperdulikan seni namun memperdulikan uang. Meski memiliki latar belakang berbeda, kisah cinta mereka dihiasi oleh aksi-aksi lucu yang menggelitik perut. Kesembilan, Wuri the Virgin. Kemudian ada Wuri the Virgin yang mengisahkan seorang perempuan bernama Wu Eri yang tidak sengaja hamil berkat kelalaian rumah sakit. Ia terpaksa terjerat dengan permasalahan rumah tangga seseorang yang mengidam-idakan seorang anak. Kesepuluh, Yumi Sales. Terakhir ada Yumi Sales, sebuah drama romcom yang juga dihiasi oleh animasi sel, mengisahkan kehidupan para tokoh dan sel-sel dalam tubuh mereka. Selain itu, drama ini mengisahkan tokoh Yumi yang sedang mencari pengisi hatinya. Itulah 10 rekomendasi drama romcom Korea yang bikin ngakak terus-menerus, cocok temani waktu luangmu. Tertarik nonton yang mana dulu nih? Tulis di kolom komentar ya.